Hari ini saya berada di tempat olahraga Yonsu. Nah, ini pintu masuknya seperti ini. Di batu ini ada tulisan seperti ini, saya tidak bisa baca. Terus ini adalah dena lokasi lapangan. Ada bermacam-macam lapangan di sini ya. Di satu area ini. Di sebelah kanan saya ini adalah lapangan futsal A. Terus di sebelah kiri saya ini adalah toilet. Terus di sebelah kiri saya ini adalah lapangan basket. Terus ada gedung lagi nih. Itu tulisannya ini adalah lapangan badminton indoor ya, di lantai 2. Kalau di sebelah kanan itu sepertinya kantor ya, itu kantornya ini ya sepertinya, saya kurang tahu. Ya, di situ ada lapangan lagi sebelah kanan saya itu, nanti saya akan lihat ke sana. Kalau di sebelah kiri ini sepertinya ya benar, ini adalah lapangan futsal B ya, ada dua lapangan futsal di sini, sama rame ya dipakai ya. Kalau yang di sebelah kanan ini saya penasaran nih, lapangan apa ini, saya kurang baca di dena depan tadi. Itu di sana itu ada target ya, ini lapangan panahan ya kalau nggak salah itu. Terus saya putar lagi ya, mengarah ke lapangan pucara itu. Nah, ini arena skateboard ya. Cukup bagus ya arenanya ya. Ya, saya mengarah ke ini lapangan badminton indoor ya di lantai 2. Tapi saya nggak mau masuk ya. Saya cuma lewat saja. Terus di bawah lapangan ini ternyata adalah tempat parkir ya, yang tembus ke lapangan futsal B tadi. Nah, ini lapangan basket ya. Masih timnya belum datang yang mau pakai. Terus yang di sebelah sono itu ini adalah lapangan tenis ya. Lapangan tenis tanah, tapi netnya nggak ada yang kepasang ya, mungkin nggak ada yang make ya. Terus di sebelah lapangan tenis ini ada lagi nih ya, bapak-bapak itu yang lagi golf ya, saya nggak akan kesana ya. Ya, saya cukupkan video dari saya ya, semoga bermanfaat ya, bye bye.